Pagi ini hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 kita baru saja keluar dari penginapannya dan mau menuju ke Karoseri lagi. Dan rencana nanti siang insya Allah akan rilis ya teman-teman. Kupu-kupu Ayu JB5 2 unit. Masih bareng Mas Bayu Dwi Sembada. Ada juga Kukuh 26 Channel. Panjang aja bos. Mana sobo? Masih pakai Red Emperor ya. Oke, dan ada Rizky. Dan ini ada Purwokerto Mandore. Yo Dor, kita ke Karoseri lagi ya Dor. Oke, siap. Merantau 4 hari ke Malang. Lurus jalan terus dan ini ada pertigaan ya, pertigaan menuju ke terminal dan ya ini kita berada di flyover Arjosari. Ya, Malinda. Oke. Konvoy Malinda ya. Kalian kita balik ke penginapan kita sambil hunting lagi ya, hunting di tengah jalan ini. Tadi kita barusan di terminal. Ini ada medali emas. Ada juga tentrem. Kemudian ada Jaya Indo Perkasa. Oh, Pelita Mas, sorry. Pelita Mas. Kemudian ada Restu. Dan di belakangnya ada Bagong. Manggala Restu. M Trans. Manggala. Restu. Polsek Blimbing. Flyover pertigaan. Ya, pertigaan yang kalau ke arah belakang ke arah terminal ya. Ke arah terminal Arjosari. Ada Bagong. Apa
bener. Langsung ini. Sambil menunggu rilisnya Kupu-Kupu Ayu yang perkiraannya nanti siang lah, kalau enggak agak sore ini. Ternyata ini ada momen ya teman-teman, momen rombongan Pak SBY mau masuk ke karoseri juga teman-teman. Ini sudah banyak pengawalan ataupun ke persiapan pengamanan di depan. Ya, rombongan dari mantan Presiden SBY ini masuk ke karoseri Adiputro ya teman-teman. Momen spesial. Kebetulan pas lagi di sini kita lihat ya, lihat momen rombongan Bapak SBY masuk ke dalam karoseri. Transportasi darat naik kabul, makanya saya butuh arahan ini, apa yang bisa saya bantu dari setelah melakukan acara di dalam karoseri ini. Rombongan dari Pak SBY keluar ya teman-teman. Masih momen spesial ini di karoseri Adiputro, rombongan dari Pak SBY. Ya, tadi sempat menaiki unit Kupu-Kupu Ayu. Ini Pak SBY nang jero kono ya. Pak AHY. Oke, demikian momen spesialnya rombongan dari Bapak SBY. Ya, masih ada ya. Aka wisata masuk.
I'm doing the balls.